Sederet nama artis ikut disorot usai kasus Doni Salmanan menjadi sorotan karena sempat menerima uang dari sang Crazy Red. Doni Salmanan mengikuti jejak Indra Kents menjadi tersangka kasus penipuan trading ilegal. Pria yang dikenal sebagai Crazy Red Bandung ini ternyata terlibat dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option. Semua harta kekayaan Doni Salmanan diduga didapat dari trading ilegal. Kini, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka setelah 13 jam menjalani pemeriksaan. Polisi tetap akan menyelidiki semua aliran dana Doni Salmanan, termasuk dana yang sudah diberikan pada sejumlah selebritis. Setidaknya, ada 3 artis yang juga ikut disorot karena mungkin saja terkena imbasnya. Mereka adalah public figure yang sempat menerima aliran dana dari Doni Salmanan. Seperti Reza Arab yang menerima uang sewiran sebesar 1 miliaran rupiah. Tak main-main, Doni Salmanan memberikan uang sewiran 1 miliaran rupiah dalam waktu kurang dari 2 jam. Reza Arab sempat berencana mengembalikan uang tersebut ketika Doni Salmanan baru memberikan uang sewiran sebesar 1 miliaran rupiah. Namun karena Doni meyakinkan Reza bahwa dirinya ikhlas, ia pun tak jadi mengembalikan uang dari Doni. Selanjutnya adalah pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka mendapatkan amplop coklat tebal sebagai sumbangan pernikahan dari Doni Salmanan. Keduanya tampak kaget dengan jumlah uang yang diberikan Doni Salmanan. Namun, pasangan yang berjuluk Leslar ini tak mengungkapkan berapa nominal yang Doni Salmanan berikan saat itu. Selain dari Leslar, Doni Salmanan juga dikabarkan memberikan uang sekitar 400 juta rupiah untuk Rizky Febian yang tak lain merupakan anak dari komedian ternama tanah air, yakni Sule Ferdinand. Namun terkait dari pemanggilan dari pihak kepolisian bagi artis yang menerima sumbangan dari Doni Salmanan belum bisa dikonfirmasi benar atau tidaknya apakah artis tersebut akan dipanggil pihak kepolisian atau tidak.